Yus guys, kembali lagi di channel aku Bayu, dan di video kali ini kita akan bermain mini world guys. Kita bakal bermain mini world lagi ya. Mungkin kalau saya belum upload mini world itu ya saya nggak tahu lagi ya. Nah kali ini kita akan membuat rumah ya guys, membuat rumah modern tapi simple guys. Saya nggak bakal buat tutorial lama, kalau tutorial durasinya tuh lama banget guys. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa klik tombol loncengnya ya. Oke, mari kita mulai. Oke, guys. Ini saya nggak bisa tutorial karena tutorial tuh kelamaan. Saya bakal siapin bahan-bahannya terlebih dahulu. Ini dulu aja lah. Saya mau bikin ke sini itu 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita bikin bentuknya dulu deh. Oke guys, jadi bentuknya seperti ini ya. Jadinya di sini nanti itu saya tuh rencananya ini nanti di kolam renang ya guys. Jadi di sini nanti dikasih pintu, di sini ruang tamu, di sini dapur, jalan lagi di sini kamar. Lalu kamar mandinya juga di sini ya. Jadi gitu guys. Kolam renangnya di sini, nanti saya kasih pintu. Oke guys. Saya mau bikin temboknya dulu sekalian pintunya. Temboknya tuh seperti ini ya guys. Udah lumayan lah. Kita bikin lantainya terlebih dahulu. Kita nggak perlu lubangin, kita tinggal pakai editor lahan ya. Nah, kita pakai editor lahan aja. Selesai. Kita luasin panjangnya segini. Tinggal atur lebarnya saja. Nah, cepet kan? Nah, buatlah lantainya juga nih, langsung bisa pakai ini. Oke, kita isi dulu ini. Harus tinggal kita isi pakai. Oh, gimana sih? Darganya masih di lembab guys. Pasir putih yang ini, kok wool? Oke, balok pasir putih, balok pasir putih, balok pasir putih. Aha, ini dia. Kita taruh di sini, lalu kita taruh di situ, taruh di sini, lalu taruh di situ, taruh di sini, lalu taruh di situ, lalu kita hapus ini, lalu kita Oke, kita atur lebar orang dua berarti. Nah, hapus ini baru selesai. Mudah kan? Selesai kan? Terjadi kan? Sampai tuh kan? Selesai kan? Oke guys, sekarang kita bikin ininya dulu. Kita taruh jadi lah. Nah, seperti ini. Lalu kita bikin temboknya. Kita bikin pembatas gitu, guys. Misalnya. Oke, ini harus lurus, lurus. Lurus, 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 lurus. Lurus, mungkin segini lah.
luruskan ini. Oh, sudah lurus. Lalu kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4. 1 2 1 gimana sih? 1 2 3 4. 3 4. Ya, elah. Telah 1 2 3 4. Nah, yang ini pas. 3 1 2 3. Tuang jadinya 3 3. Ini pas. Lalu kita buat tembok kamarnya. Mungkin segini kali. Kita bikinnya luas banget kamarnya. Ini jarang ada itu. Kita bikin tembok ini gimana sih? Loh, aneh nih game. Selalu saja tidak bisa. Bagian sini kok aneh banget ya. Ayolah, please, please, please. Ini, nah baru bisa. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 lagi. Setelah kita taruh aja guys. Gua udah bingung lagi. Kita taruh ini aja guys. Jadi kita taruh dua kaca atau enggak ya. Sekarang kita tinggal bikin atapnya guys. Tuh, jadi seperti ini ya. Oh ya, kita bikin, belum bikin ininya. 1 2 3 4. Cukup 4. Udah banyak-banyak. 1 2 3 4 5 6. Gini guys, lalu kita bikin ini aja. Nah, ini baru betul. Lalu kita taruh di atas seperti biasa, dan akhirnya pun sudah jadi di rada pintunya. 1 2 3 4 5 6 1 2 3. Jadi segini ya. Tuh, ruangannya ada 1 2 3 4 5. Nanti yang 5 itu kamar mandinya saya taruh situ. Kamar doa lah. Bikin editor lahan lagi. Buat ini guys, membuat atap. Oke, kita buat atapnya. Kita isi lagi sama balok pasir putih, guys. Nah, ini dia balok pasir putih. Ini lalu digeser lagi, digeser lagi. Dah, kok jadi satu? Dah, sembilan kan? Kurang guys. Terus pasin. Nah, ini kan? Oh ya, seperti ini. Oke
guys, kita isi lebarnya jadi cuma 3 aja guys. 3 ini udah cukup ya. Lah kok 16? 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Nah, 3 di sini sudah cukup. Loh. Stop. Yah, Bambang numpuk. Ya elah, numpuk nih, gimana ceritanya nih? Bentar, guys. Nah, akhirnya guys, benar juga. Dah, kita bikin mana pakai editor lahan. Susah banget kalau pakai editor lahan, guys. Kalau pakai ini enggak terlalu susah ya. Oke, kita buat terus menerus hingga aku jatuh di lantai. Oke guys, mungkin buat kalau buat atapnya saya skip aja dulu guys. Nah, kita sudah membuat atapnya guys. Nanti di sini kita bakal bikin lantai lagi sama sekarang kita buat jendelanya sama bikin izinnya guys. Lalu kita bikin lampunya. Baru kita bikin kaca biru di sini di mana tuh tadi? Nah, di sini. Nah, saya nih buat kacanya nih banyak banget soalnya biar enggak kelihatan tuh di luar. Jadi segar. Padahal cuma rumput hijau doang. Terus cuma rumput hijau doang. Udah selesai lah. Oke guys, kita lihat. Nah, sudah. Setelah itu kita buat isinya, guys. Kita mulai dari ruang tamu. Lalu ini di sini barusan ada apa? Belum diisi. Wah. Akhirnya selesai juga. Oke guys, kita buat ruang tamunya dari balok. Ini lalu balok pasir putih mana nih, ini sama TV. Kita bikin dua ini. Lalu kita buat mungkin gini guys TV-nya guys. Setelah itu kita buat di kamarnya. Pertama kita butuh kasur pastinya, kalau gak ada kasur bukan kamar namanya. Kasur, rak buku, lalu pintu juga. Kita bikin pintunya dulu. Sini kah? Nah, sini. Lalu dari sini. Nah, selesai. Tuh, jadi seperti ini guys, di sini. Kita bikin ininya dulu. Kita butuh balok lagi sama kupu-kupu dragon guys. Tapi rasa-rasa itu sebenarnya mau kupu-kupu dragon kah atau apakah, terserah ya. Ini pembuatannya ini cukup lama. Nah, lalu kita taruh. Nah, lalu di sini sama ini. Lalu kita buat kamar mandinya. Kecil aja, nggak apa-apa, nggak usah gede-gede. Thank you.
piring, masih ada kamar mandi daripada ada kamar mandinya, ya kan? Oke guys, kita mau seperti ini. Nah di sini, ini bolong-bolong nih kalau misalnya BAB nanti biar keluar guys, gak mulut ya di dalam. Oke, kita sekarang buat dapurnya itu simpel aja guys, selesai guys. Lalu kita buat kamar mandinya, setelah itu kita buat lampu. Sain kemarin aku nemu guys, mungkin ya. Nah hari ini kita seperti ini, karena ini di atasnya. Oh, mungkin ini bisa nanti. Nah, seperti ini guys yang saya maksud. Lalu setelah itu ini sudah jadi, kita bikin lampu-lampunya terlebih dahulu. Kan kalau buat ini itu kan pasti lama banget ya. Jadi mungkin kita bikin ininya guys untuk episode satunya saja guys. Karena ya sebentar lagi nih ada apa ya? Terus udah mati. Kita punya aja ini buat lampu buat kalau menanya buat besok aja, buat episode selanjutnya aja. Kita butuh lampu. Ini lampu. Kita butuh liver. Kalau enggak disebut di sini saklar. Kita taruh di sini lampu. Lampu. Lalu di sini juga pastinya ada lampunya. Kalau enggak ada lampunya gelap banget kalau malam. Kalau enggak mau gelap namanya ini guys. Siang ya. Kayak gini tuh siang guys. Jadinya lebih terang. Di sini kalau saya lihat sih ini boros guys. Tapi kok beruntungnya di sini gak ada tagihan listrik ya guys. Jadinya gak perlu ini gak bisa boros. Karena ini bisa dinyalakan terus. Ada habisnya kalau kita nyalakan guys. Ini lalu display sini. Ini nah guys ini kalau belum jadi jadinya ini ke besok aja guys. Ini karena belum jadi makanya bisa ini kurang bagus ya apa gitu. Nah ini nanti biar nggak datang nih nanti kita kasih apa gitu. Nah jadi seperti ini ya guys, nanti di sini saya kasih apa gitu guys. Nah ini bagian dalamnya, ini rumahnya ini udah jadi ya, jadinya tinggal bikin kolam renangnya sama bikin kayak hiasan gitu. Nanti di sini kita bikin kolam renang lalu kita buat pembatas. Nah guys kita selesai. Oke guys, mungkin saya gini dulu di video kali ini. Semoga video kali ini menghibur kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa klik tombol loncengnya ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.